Di sana ada Arinda. Iya. Kita mau ikut juga Arinda dulu kalau begitu. Let's see. Wow. Jadi buat teman-teman semuanya, kasih tahu teman kamu, mantan kamu untuk bisa datang langsung ke Let's Picnic. Kata hidup, kalau sekarang ada masalah terus kita nggak bisa ketemu jalan keluarnya, kita yang keluar jalan-jalan. So the solution is Let's Picnic. Iya. Itu teman-teman kalau ada teman-teman dari Delino di sini terus. Ada yang mana? Oh ya, saya tadi sudah makan tahu anunya ini. Pisang goreng originalnya. Wah. Produser kita hidup di suasana yang sangat serba instan, digitalisasi era. But don't forget, kalian itu bilang kalau lagu dangdut gila, masa lalu bilang masa lalu. Stop dulu dong, karena masa lalu yang membuat kamu sampai masa sekarang ini. Sama kayak Arinda, ini apa saja, start dulu. Si Ugo. Jangkot ayam tadi yang Gugut pesan di sini bukan endorse ya. Tadi saya langsung beli original pisang goreng yang krimnya luar biasa. Oh no, kamu dengan krimnya? Ini kalau di sana pasti menyenangkan. Ini agak-agak. Saya punya teman-teman dari Seventy, the best. Selamat ini teman-teman. Dari ini. Olail. Kita semangat aja Olail. Olail ini brandnya Seventy. Terlalu dapat Seventy. The number one brand for beverage global market ini. Karena Seventy ini sudah kemudian juga menitas ke kapasitas yang kita sebutkan hari ini. Bahkan ternyata harus kita nanggap dulu ya. Pamit sebentar tadi, insya Allah balik lagi. Ini apa best menu hari ini? Atau mungkin ada promo terbaru di akhir tahun ini secara online? Jadi namanya kita ada satu promo yang otentik dari Let's Picnic hari ini, yaitu Opal Lili. Opal Lili ini salah satu yang menarik dari kami. Menangani juga termasuk menu yang masih baru-barunya itu. Itu jadi dia namanya Opal Jelly. Untuk harganya kita pasang presisi harga hanya 13.000 saja. Jadi untuk Opal Jelly ini sedikit informasi, rasanya ada dua experience yang didapat untuk kita. Ini apa yang kata kita lagi ada butuhnya Amstrid, kita tidak mau Amstrid ke sini, tapi minum-minumnya apa saja nih di Amstrid sekarang? Ada Rokain, ada Strong Gelati, sama Strong Gelati. Kalau kasih bocoran, di bulan Desember jalan tahun baru, kita ada special event yang akan berlangsung di Amstrid juga. Kalau kasih bocoran di sini, dia akan berlangsung di Amstrid. Jadi nanti di malam tahun baru itu ada lebih-lebih terkenal yang namanya di sana. Harga tiket belum keluar, jadi dan tiket belum keluar, jadi follow aja Instagramnya Astrid ya, nanti di situ ada informasi. Oke. Dan dalam pesan yang akan kata bakalan ada ya, karena kami banyak ada sedikit sebenarnya ya, tapi tetap kece. Ada acara event tahun baru di Astrid, jadi sekarang kalian harus punya opsi malam tahun baru. Eh, ini ya. Thank you.